Oke, sedikit berolahraga di pagi hari. Jadi saya sedang dalam perjalanan menuju ke stasiun Surabaya Gubeng. Saya pagi ini mau naik kereta api kembali ke Bandung. Kayaknya udah ketebak ya keretanya, mau naik kereta api Argo Wilis dengan rangkaian terbaru K1 Stainless Steel tahun 2018. Sebenarnya agak terlambat sih, cuman baru punya kesempatan sekarang, nggak apa-apa. Kita perjalanan hari ini full trip. Dan perjalanan kali ini gratis alias gak bayar dan dipersembahkan oleh PT Kereta Api Indonesia. Detailnya nanti akan saya ceritakan kalau udah di dalam stasiun. Ada di samping rangkaian Argo Wilis. Argo Wilisnya sudah full pakai rangkaian terbarunya, yaitu K1 tahun 2018 yang biasa disebut stainless steel. Sudah parkir di jalur 6, nanti menunggu waktu keberangkatan jam 7 tepat dari Surabaya Gubeng. Jadi saya sudah berada di dalam kereta api Argo Wilis. Tepatnya saya ada di eksekutif 7, single seat biasa. Saya nyari kursi favorit saya, single seat belakang. Cuman sayangnya untuk kereta eksekutif seri 2018 ini, jendela-jendela di ujung dikasih kaca film yang tebel karena dia nggak bisa dipasangin tirai sih. Jadi sebagai antisipasi biar nggak kepanasan, kayaknya dia dikasih kaca film yang lebih tebel seperti review-review saya sebelumnya. Jadi kereta api Argo Wilisnya perlahan sudah mulai meninggalkan Surabaya. Ini di mana ya, saya nggak hafal sih. Tapi yang pasti kita udah mulai ngebut, udah nambah kecepatan. Dan sejauh ini keretanya enak sih. Suspensinya masih halus banget, kerasa masih halus. Kabinnya masih bersih, seger. Suhu udara di kabin juga sejuk.
Pokoknya ini keren banget, kursinya juga nyaman. Yang seperti yang dulu saya bilang kan, ini ada kupingnya buat sandaran kepala, jadi kalau kita miring-miring nggak akan kebablasan. Oh iya, buat temen-temen kayaknya gagal fokus sama sama motif puang di sini. Jadi hari ini saya pakai kaos yang saya dapat dari Instrail, dari Instant Rail Fanning. Motifnya puang kebetulan. Jadi ini kembaran sama lokomotif dinas Argo Wilis pagi ini. Dan dia pakai bahannya fosfor kalau nggak salah. Jadi dia glow in the dark, bisa nyala dalam gelap. Kaosnya enak sih, lembut dipakainya. Kualitasnya juga terjamin. Dipakainya nyaman. Pokoknya ya, ini adalah produk top markotop dari Instant Rail Fanning. Jadi mungkin buat teman-teman yang pengen punya juga kaos ya kayak yang saya pakai, silahkan kontak di bawah. Akan saya cantumkan kontak person dan linknya nanti di deskripsi di bawah. Bisa dibaca juga, bisa dikunjungi juga lapaknya Instant Rail Fanning yang ada di Instagram, Shopee sama Tokopedia. Dan jangan khawatir untuk konsultasi ataupun segala jenis pertanyaan tentang produk Instant Rail Fanning, ditanyain aja. Soalnya miminnya baik hati, saya kenal, soalnya teman saya sendiri. Di situ bisa tanya-tanya soal bahan, ukuran yang pas, motif dan semuanya, silahkan tanyakan aja, pasti akan direspon sama adminnya Instant Rail Fanning. Sekarang kita menikmati perjalanan sambil menunggu mbak-mbak prami lewat, soalnya saya belum upacara minum teh pagi ini. Dan memang belum sarapan juga sih, jadi agak lapar. Nanti kita jajan sesuatu ya. Thank you.
Stasiun Madiun mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan menggunakan jasa angkutan kereta api. Kereta api eksekutif Argo Wilis saat ini telah tiba di Stasiun Madiun. Thank you.
Semakin kami lemah, sesaat lagi kereta api Argo Wilis akan tiba di stasiun Solo. Thank you.
Argo Wilisnya udah nyampe di stasiun Kroya. Yang biasanya itu kan dua Argo Wilis nunggu Dwi Pangga. Nah ini mungkin karena ada keterlambatan, begitu Argo Wilis yang saya naiki tiba di Kroya, ternyata sudah ditunggu oleh Argo Dwi Pangga sama Argo Wilis dari Bandung. Jadi sekarang di Kroya ada dua Argo Wilis, satu yang saya naiki, satu lagi yang akan menuju ke Surabaya. Pokoknya kali ini perjalanan Argo Wilisnya agak unik sih. Tadi juga sempat ketahan tunggu bersilang. Coba Argo Wilis keren ini tunggu bersilang dengan kereta ekonomi Kuto Jaya Utara di Karanganyar lagi. Tapi gak apa-apa, seru. Gak biasanya. Kita... udah mau berangkat belum ya? Kayaknya belum sih. Ini Argo Wilis yang saya naiki masih dalam proses pengisian air, kayaknya belum mau berangkat sih. Atau jangan-jangan Argo Wilis yang ke Surabaya dulu ya yang berangkat ya. Kroya panas, tadi selama di perjalanan naik Argo Wilis kedinginan terus, jaket itu nggak pernah lepas. Dan sekarang di Kroya keluar kepanasan. Manusia ini aneh-aneh permintaannya. Perjalanan masih akan terus berlanjut sampai tujuan akhir stasiun Bandung. Ikuti terus ya. Thank you.
Di luar udah gelap dan semakin gelap dengan jendela saya yang memang udah gelap dari sononya. Kita tinggal menikmati jam-jam terakhir Argo Wilis masuk Bandung. Jadi kita enjoy aja sejam terakhir. Kayaknya
gak bisa ngerekam apa-apa lagi, soalnya memang asli gelap banget. Perjalanannya lumayan full penumpangnya. Begitu ada yang turun, terus ada yang naik langsung. Apalagi tadi kayaknya ada rombongan banyak dari Tasikmalaya juga. Kabinnya itu stabil ademnya, luar biasa. Sampai tadi kayaknya orang-orang di depan saya itu kedinginan. Setiap kali berhenti itu turun dulu untuk menghangatkan diri. Pokoknya aslilah keren banget Argo Wilis pakai rangkaian yang baru. Yuk, tinggal menunggu saat kedatangan di stasiun Bandung. In a few minutes, Argo Wilis will arrive in Bandung, the last destination station. Akhirnya perjalanan saya berakhir di stasiun Bandung. Terima kasih PT Kereta Api. Terima kasih yang sudah menyaksikan perjalanan saya. Jangan lupa tetap tonton terus, like, share, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan bel notifikasinya. Sampai jumpa di trip selanjutnya.